Berawal dari kenalan melalui media sosial Facebook, warga Mayang Kota Jambi yang masih berusia 15 tahun dihamili pacarnya. Pihak keluarga melaporkan sang pacar ke polisi karena menghamili anak di bawah umur. Perkenalan SM dengan Melati, kita sebut saja demikian, karena masih di bawah umur melalui akun Facebook berbuntut panjang. Keduanya berpacaran selama 10 bulan. Selama pacaran tersebut, mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Melati hamil 3 bulan. Pihak keluarga Melati tidak terima anaknya yang masih sekolah itu hamil, lalu melaporkan pelakunya ke Polres Batanghari. Polisi pun menangkap SM, pria berusia 28 tahun tersebut di Kecamatan Pemayung. Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Dadang Anindito menyebutkan, pria ini diamankan berdasarkan laporan orang tua Melati yang tidak terima anak gadisnya telah disetubuhi oleh tersangka hingga hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan. Si pelaku bujuk rayu terhadap si korban ini untuk melakukan persetubuhan di tempat rumah pamannya yang sedang kosong. Tidak ada orang, kemudian melakukan perbuatan tersebut dari bulan Maret sampai tidak diketahui dan sudah melakukannya berkali-kali. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SM harus meringkuk di tahanan Polres Batanghari dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi.